Hai guys, selamat datang ke Azimah di sini. Sekarang Azna gerak pergi ke Glamoury, di mana Glamoury ni ada satu tempat yang korang boleh beli lunch. Di mana kat sini dia ada macam gerai-gerai jual lah, macam pasar malam. So kat sini korang boleh beli dan bawa balik, take away. Ada juga yang boleh dine in. So kalau nak tahu apa yang ada jual kat sini, menu apa, jom kita tengok video selepas ni. Sekarang kita dah sampai di Temasya Glamoury, di tapak orang berniaga di depan masjid. Masjid dekat depan tu je. Kat sini tak banyak kedai tapi bolehlah untuk korang beli. Ada pisang goreng cheese, ada set, satu set RM6 dan dia ada kuih, dia ada goreng-goreng. Dia ada pisang goreng, ada kelopak leko, ada cucuk-cucuk. Dia punya pisang goreng cheese dia memang sedap guys, tak muak, RM6 je. Dan banyak cheese, banyak coklat. Dan juga ada susu. So korang kena try pisang goreng kat sini. Dan dia ada juga jual air jus buah-buahan, jus durian Belanda. Semua harga kat sini RM3. Dia ada juga nasi kukus. Nasi kukus kat sini memang panjang beratur guys, RM7. Korang boleh pilih korang nak bahagian apa. Tapi memang sedap. Dan seterusnya kita ada laksa Johor. Macam biasa laksa Johor. Jadi Ketok Ali ni nasi ayam goreng kunyit. Dia ada 4 menu, so korang boleh tengok dekat blogspot us, pasal dia terangkan detail. My Umi Kitchen ni pun dia ada juga banyak menu. Dia ada nasi arak, dia ada nasi ayam berempah, nasi ayam crispy dan macam-macam lagi lah menu dia yang korang beli, boleh beli. Kat sini memang ramai orang beratur. Kalau korang datang pukul 12, korang dah nampak dah ramai gila orang beratur kat sini. My Umi Kitchen ni dia antara kedai yang, antara gerai yang banyak jual lauk, jenis-jenis lauk. Sebab dari nasi kerabu, dia ada macam-macam lauk eh, macam korang tengok kat depan ni. Korang tengok je kat menu. Ada juga nasi kandar, ada juga yang jual buah-buahan dan air-air, teh laris, kopi laris. Dan kat sini pun ada jual kelopak leko crispy cikgu. Nah, juga ni nasi kukus lagi, kebab, nasi biryani, pisang goreng, sambal kicap, laksa utara dan sebagainya lah. Nasi biryani kukus ni, Batu Pahat ni dia ada banyak menu dan kat sini korang boleh dine in. Dan ada percuma lah dia bagi air sirap yang korang boleh minum. Kat sini nasi dia sedap, bermula dengan harga RM10 dan korang boleh minta lah bagian apa yang korang nak. Dan kalau korang tengok kat hujung tu, nasi kandar Uncle Dad. Yang ni pun popular juga. Dia ada nasi kandar, dia ada juga jual jus. Okay, yang ni adalah nasi kandar sebelah ayam goreng kunyit tadi, AGK Tok Lee. Kat sini macam-macam lah jenis-jenis lauk ikut harga. Lebih kurang 8-10 macam tu. Dan kat sini dia ada jual juga kalau korang peminat kopi, kopi lover dan juga coklat yang kau. Dia ada wow kopi. Harga dia korang boleh tengok kat blogspot juga. Dia ada macam-macam jenis. So kalau korang beli 10, korang boleh dapat cuma satu. Detik berganti tak akan kembali, sudah walau darah air mata. Tiap memori seakan renungkan suka dan duka. Fahami semuanya, fahamkan segala-gala kisah yang sudah beningkan raga, jernihkan jiwa. Ingin aku terbang tinggi
Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.